Ada yang bertanya, Mas, saya sudah buka cuci motor selama 2 bulan sampai 3 bulan tapi masih sepi. Satu harinya itu paling 1-2 motor. Apakah itu wajar apa enggak? Jawabannya tidak wajar. Dan saya yakin sampean itu dulu-dulunya itu tergiur dengan hasil. Tergiur, wah hasilnya banyak. Hasilnya mungkin 100, 120, 200, 300. Tapi pada kenyataannya sampean jalankan 2 bulan hanya dapat seharinya 1 atau 2 motor, itu tidak wajar. Wajarnya berapa? Wajarnya sehari itu untuk awal-awal itu 5, 7, 10, 15, 20. Itu wajar. Nanti ditingkatkan lagi. Nah, ada caranya yang sudah saya bagikan, saya share ya. Caranya itu ada. Jadi begini loh, analogi kita adalah sebagai memahami psikologi calon pelanggan di daerah sampean, wilayah sampean, orang-orang di sekitar sampean. Kenapa kok orang-orang di sekitar sampean? Ya, soal satu, sampean pasti kenal orang itu, baik itu Facebooknya sering komunikasi, atau WhatsAppnya, atau IG-nya, atau apa saja itu yang bisa dijadikan media. Tapi mungkin ya, mungkin sampean tidak berpikir ke sana gitu, tidak berpikir ke sana, tidak berpikir belajar gitu. Hanya buka stem aja udah ditunggu. Sebenarnya itu tidak ada yang salah, cuman kalau hasil tidak maksimal, maka sampean akan berkeluh kesah, sampean akan putus asa, sampean akan menyerah di tempat, dan usaha STEM sampean itu tidak akan eksis. Gimana supaya eksis dan dia lebih maksimal hasilnya? Harus belajar. Di video-video saya sudah saya share, nanti bisa juga ada link, saya mungkin akan taruh linknya di bawah ya caranya. Intinya adalah sampean, usaha sampean itu harus dikenal dulu. Caranya adalah dengan menawarkan, baik itu dengan spanduk promosi atau dengan banner atau kartu nama atau kartu pelanggan atau hadiah atau promo atau gratis atau layanan yang lain yang bisa sampean berikan kepada mereka, itu sangat penting. Mengapa? Karena pada dasarnya orang mau diuntungkan, tidak ada orang yang mau dirugikan. Contoh begini, kalau sampean itu sama aja ke tukang bengkel motor tapi hasilnya bagus, biayanya ringan, sampean mau enggak? Pasti mau kan. Kualitasnya bagus, penggarapannya setiti, telaten, dan hasilnya maksimal. Maksimal dan murah, berarti sampean mau diuntungkan. Nah, begitu juga pelanggan. Tapi kalau sampean itu satu saat ke bengkel itu lagi, harganya sedikit dinaikkan, tapi kualitas masih sama. Sedikit dinaikkan, tapi kualitas masih sama. Sampean pasti mau enggak? Tetap mau. Kenapa? Karena sudah mengenal, sudah tahu, sudah kulino, wes biasa ya, karena sudah menjadi mitra, sudah menjadi teman, sudah menjadi relasi, sudah menjadi sahabat. Seperti itu. Jadi kalau orang Jawa itu bilang wong tresno iku mergo kulino, tresno mergo kulino. Orang senang itu karena terbiasa. Nah, jadi untuk membiasakan orang supaya mampir ke tempat STEM sampean, supaya mereka mampir berkunjung mencuci mobil motor tempat sampean itu, maka sampean harus membiasakan dia. Membiasakan dengan apa? Pertama, promosi, harga ringan, kualitas bagus, ada layanan tambahan. Contohnya seperti tambahan cuci motor, bonus cleaning helm, tapi 15.000. Mau enggak? Nah, coba sampean pikirkan, analisa, di tempat sampean mau enggak? Kalau orang dicucikan motornya tapi helmnya di cleaning, dibersihkan, kasih pewangi, tapi 15.000, mau enggak? Atau 17.000, mau enggak? Nah, tapi kalau motor saja maka 13 sampai 15.000. Tapi kalau sama helm, misalkan cleaning helm tambah 5.000, helm cleaning helm tambah 3.000, cleaning helm, mau enggak? Nah, itu ada plusnya. Artinya sampean sudah membuat branding atau sudah membuat apa namanya itu value atau perbedaan, sisi lebihnya cuci sistem sampean seperti itu gitu. Atau bisa cuci semir sepatu, nah gitu, atau semir sepatu cleaning helm, atau juga mungkin sampean bisa menghilangkan baret motor dan lain sebagainya. Itu menjadi sisi lebih yang sampean akan gunakan senjatanya, itu senjata perangnya itu adalah keahlian, karena sampean bergerak di bidang jasa. Itu ya teman-teman.